lah memang di gua aku putusan ini fakultas SMA mantap orang nantan yo ya di foto kalau si konser itu ritual pas pak jadi ajeng ritual sih nyuwun pakai nggih nggih Gusti Ratu nggih. Iya, Gusti Ratu. Nah, misalnya itu pengadilan itu loh, nggak paling ngancing-ngancing, nggak ini mau ngancing. Tapi jauhnya sih, nungguan malah sih nungguan cegati kok nyetan. Bukannya cegati, wong memang nggak boleh pengadilan. Nah, pengadilan nggak ada hubungan dengan si nungguan, yang dawa si nungguan. Si nungguan kan yang negara Indonesia, piye pengadilan nggak ada hubungannya sama si nungguan. Loh, dia nggak tahu kan? Ganti si Nuwono dari Liberty, Gusti Ratu. Dilarang sama orang-orang ini, Pak. Orang-orang ini piye toh? Mesti anake lho, orang-orang. Ya kowe kan larang bapakmu toh, nutup pintu. Lah putusane sih pengadilan seperti itu. Kanjeng Wiro, itu mengarut proses itu dibuka mau ritual. Dalam, nggih. Tuku dalam, nggih. Dalam tangane pun kados pundi. Ndak ada masalah kan Wiro. Nggih. Monggo njenengan sepertu. Sinun niku sebagai sinun mau nutup mau ritual dulu. Mau nutup nggih. Ayo. Ndak bisa. Ndak boleh. Ndak boleh sama ini. Lah putusane pengadilannya seperti itu. Iya sih. Loh, mengko kok dibuka meneh kasih nutup kan ya Wiro dhewe kan dalem. Ya pun kene tak tutupe. Nek anu kunti sing dalem sing nutup. Aku ya orang ngopo-ngopo, jujur karep nutup ya aku ora gelem. Lah saya saiki wis nutup, Pak to. Kabeh mbok gumboke kabeh ora tau pritahe sinuwun sak karepe dhewe. Lah alasan tok wae tak minta, Kanjeng Wiro minta gemboknya. Tapi Kanjeng Wiro ora ngasihne gembok ke sinuwun. Kan sinuwun kan pengennya kuncinya diserahke sinuwun. Mau acara apapun ya monggo. Lawang disuruh di jalan kunci, aku ora iso mlebu rono lho. Kowe ora iso sowan sinuwun kok iso ngomong arep nyuwun rono arep nyuwun. Aku ora iso sowan bapakku dhewe kok. Ayo. Lah iki wis kok ngono. Loh, sowan ning omahe. Ketemu ora putra atu malahan. Aku omong karo kowe ora ngendikan karo sinuwun. Lah iki ndang ketemu karo apa? Ndang. Lah aku ora sowan dhewe kok ora nang kene. Angger ketemu nang mesti kaya ngeten iki ta sinuwun. Yang dalam anjir, dalam malah Devin itu setiap anjir ketemu yang dalam orang entok niki dikunceni. Kunceni siapa? Ale, lo, lah buktinya dikunceni yuk. Buktinya dikunceni yuk. Awal mulanya maling, saiki menguasai kabeh. Menguasai kabeh, sak kabeh-kabeh diatur kono kabeh. Sing ngatur sak wong ya kono di anu apa dilapori, duit ya dilapori, sing ra gelem nampa laporan sapa? Dilapori sedanten sinuwun. Sing toto ku sapa? No
atau apa? Sing protes ning museum kabeh sapa sing ndang? Eh, bebadan sing sah sinuwun lho. 2004 titik. Arep mbok cekelke Dani wong endi kuwi? Kuwi mbok sing sing nyekelke Gusti Devi lho putrane sinuwun dhewe lho. Wong ora. Pripun? Ora tak hormati sinuwun, dasane sinuwun. Nek Kanjeng Wiro ngene pengene ditutup. Sinuwun yo ora ora ngakoni kene yo ora. Ya nek pun nek dipun ditutup ndi tak kuncekke. Pir arep ritual ta pun ndi tak kuncekke. Pripun? Sapa-sapa iki? Dalem soal mriko. Tutup-tutup Mas. Ora iso, keputusan pengadilane ora iso. Wis, piye? Nanti mari kita bantu kan. Nggih, ketemu sapa-sapa. Sapa? Mas. Mun iki rene kekuatan dikuwe yo. Sakas, semua kabeh kondisi-kondisi barang kuwi. Damsa. Iki Gusti. Demikian liputan Liberty yang baru saja berada di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk melaporkan suasana ketidaknyamanan di antara Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bersama istri sekaligus dengan putri dalem Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Gusti Kanjeng Ratu Timurumbe dan juga ada Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Pusmurtia.